Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya di JI Channel atau Jailan Iskandar Channel, teman-teman ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berwisata yang ya termasuk juga berpetualang ini, teman-teman ya. Karena kita di sana akan menemukan berbagai macam rusa, terus babi, terus ada monyet juga ya. Kalau beruntung bisa ketemu badak dan itu ya, apalagi ya, iya badak lah kali ya. Oke teman-teman ya, selamat menonton ya. Jadi saya itu mau ke ini ya, mau ke Pulau Pecang. Selamat menonton. Petualangan saya dimulai dari kebon jeruk sini, teman-teman ya. Dari pintu tol ya tepatnya ya. Karena saya tinggal di Serengseng ya, ngekos di sana. Jadi saya naik bisnya dari sini, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ada yang dari Cawang, ada dari Slipi dan sebagainya ya. Karena ini bisnya ini ya, nyampernya di sini ya. Jadi nanti bakal istirahat juga di Serang, teman-teman ya. Nah, ini suasana di dalam bisnya, teman-teman ya. Nah, ini saya beristirahat di Serang ya, di Kota Serang, teman-teman ya. Nah, di sini kita istirahat dulu, teman-teman ya, sekitar 1 jam katanya nih. Jadi kita yang mau beli cemilan, beli apa namanya? Ya buat ya ganjel sebelum sarapan pagi, terus apa namanya? Yang mau sholat Isya atau mau sekedar ke toilet di sini. Di sini ada Indomaret tuh. Nah, ini teman-teman ya, katanya sih mesti jalan kaki dulu ya, jadi ke dermaganya itu sekitar 700 meter lah ya. Kita baru sampai di Pelabuhan Sumur ya, teman-teman ya. Jadi suasananya seperti ini ya. Jadi dari tadi itu turun dari bis itu sekitar jam 3, terus jalan kaki ke sini sekitar 700 meter ke itunya ya, ke pelabuhannya itu, istirahat dulu di sini. Nah, ini sekarang kita sudah mau naik lagi ke kapal ya, teman-teman ya, karena sudah sesudah sholat subuh jam 5 kita berangkat ke sana ya, ke Pulau Pecang. Nah, ini suasana ininya ya, baru berangkat ya dari Pulau Pecang ini, dari Pulau Pecang lagi. Dari itu ya, dari Pelabuhan Sumur. Nah, langsung berangkat dari sini menuju ke Pulau Pecang sekitar perjalanan 2 jam setengah sampai 3 jam ya, teman-teman ya. Jalanan sekitar 30 menit ya, menuju Pulau Pecang. Teman-teman di satu ini satu kapal. Asik banget di suasananya, suasana pagi yang cerah. Alhamdulillah, apa namanya, cuacanya bagus. Nah, teman-teman ya, kapalnya nih lihat goyang-goyang. Nah, di sini kebetulan ketemu apa namanya, Mas Adilaya Channel. Adilaya Channel ya. Tolong di subscribe juga. Ketemu sama Kang Jailan Iskandar di kapal. Ini iya. Kapalnya goyangnya lagi. Parah. Parah banget. Iya. Ini kalau di video nggak begitu kelihatan, tapi aslinya ini gitu. Goyang-goyang. Iya. Tapi insya Allah kita selalu berdoa. Selamat. Adilaya Channel. Adilaya Channel. Mantap. Mantap. Jangan lupa subscribe juga teman-teman ya. Sampai ketemu di Pulau Pecang. Lagi di perjalanan banyak sekali yang foto-foto di atas ini ya. Alhamdulillah ini ombaknya sudah mulai tenang, matang gitu ya kapalnya ya. Seperti ini nih. Jadi di sini sesi foto-foto ya di depan perahu. Pemandangannya indah sekali teman-teman, tuh lihat, keren banget nih. Jadi warna toskanya udah kelihatan. Nih teman-teman kita.
kita sudah mau merapat ke ini ya, ke dermaganya. Jadi kita ambil dulu barang-barangnya, nanti baru di stripping lagi ya di sana ya, di absen lagi, terus baru ke baraknya kali ya, check in dulu. Ini suasana di dermaga Pulau Pecang ya teman-teman ya. Jadi dari sini itu saya akan ini ya, akan turun dulu, check in dulu ya teman-temannya. Jadi nanti di stripping lagi. Jadi dibagi-bagi ya kamarnya ya, karena saya itu open trip ya teman-teman ya, jadi yang murah meriah. Jadi buat teman-teman semua yang ingin apa namanya sekedar tidurnya gak mau rame-rame gitu teman-teman ya, jadi teman-teman bisa memilih ya, bisa memilih penginapannya seperti apa teman-teman maunya gitu ya. Jadi di sini ada penginapannya juga yang bagus juga teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, saya sudah turun dari kapalnya, ini lagi di ininya ya, lagi menuju ke itu, mau dripping dulu. Jadi dibagi-bagi nanti check in dulu di sini. Pulau Pecang ini jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya teman-teman ya. Ininya aja di perjalanannya aja sekitar 2 jam setengah sampai 3 jam ya teman-teman ya. Jadi ini pulau ini benar-benar di ujung Pulau Jawa lah ya teman-teman ya. Jadi di ujung kulon. Jadi benar-benar jauh dari hiruk pikuk perkotaan gitu ya. Jadi view-nya itu aduhai pokoknya ya. Keren banget lah pokoknya teman-teman ya. Oh, Taman Lima ini peta apa? Taman Nasional ini ya. Taman Tanjung Layar, Taman Nasional Ujung Kulon, Kecamatan Sumur. Dari Pelabuhan Sumur ya. Iya. Kirain Tanjung Layar Layar. Kura-kura nih penyu nih ya, penyu. Barak-baraknya seperti ini. Nah teman-teman ya, karena saya open trip jadi yang murah meriah. Nah di sini ada baraknya ya, jadi nginepnya di barak seperti ini ya. Jadi kalau yang lainnya bisa upgrade juga ke kamar yang lebih bagus lagi gitu teman-teman ya. Kalau saya mah sederhana aja ya, yang penting bisa tidur nih satu kamar. Kalau saya kalau gak salah ini sampai 10 orang ya teman-teman ya, rame-rame, bener-bener rame-rame ya, karena hemat murah meriah gitu teman-teman ya. Jadi untuk biaya kesini saya itu 699 ya, dibuletin aja ya, 700.000 rupiah lah ya. Jadi biaya open trip kesini itu ya teman-teman ya. Jadi itu belum termasuk biaya itu ya, apa namanya, biaya peralatan snorkeling ya, itu bayar lagi gocap ya 50.000 ya. Terus kalau yang mau main kano pakai apa namanya, pakai drone itu nambah lagi 150.000 ya. Tapi kalau saya mah enggak lah, cukup ini aja ya. Nah ini teman-teman ya, saya lagi nungguin rencananya mau beli itu katanya sama Bantai, sama Mas siapa? Denny. Oh, sama Mas Denny ini dari Cibubur ya? Iya, dari Cibubur. Dari Cibubur, mantap. Ini solo trip. Sesama solo trip. Jadi di sini ternyata banyak yang sendiri juga ya, seperti saya ya, bapak-bapak saya. Bapak-bapak saya. Bapak-bapak seperti saya itu banyak juga ternyata ya, yang solo-solo trip kayak gitu ya. Nah ini salah satunya nih, temen juga ini masih muda sih, masih seger. Tapi jomblo, masih jomblo. Oke teman-teman ya. Badak sini. Oh iya, oh, ternyata.
ternyata banyak badak sama ini ya. Banteng sama banteng weh. Rusa serem tapi wangi ya teman-teman ya. Coba tebak sama teman-teman ya. Badak apa tuh yang wangi itu sama banteng yang wangi itu ya. Di sini ada ya teman-teman ya. Sampai ketemu di itu ya di apa? Kayak rumput-rumput ada bantengnya kayak gitu. Semoga beruntung bisa menemukan itu ya. Karena ya ini kan taman nasional jadi enggak kayak di Ragunan ya. Pasti ada gitu. Jadi untung-untungan di sini teman-teman ya. Kalau beruntung kita bisa menemukannya gitu ya. Nah, ini saya siap-siap mau berangkat lagi ke ini ya teman-teman ya. Ke Sapana Cidaun ya, di sana mau melihat banteng dan badak ya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu ya. Tapi kemarin saya tidak ketemu. Badaknya udah pada ngumpet ya. Mungkin udah siang juga terus berisik juga ya, namanya juga rame-rame. Nih teman-teman ya, saya sudah di kapal nih sama Mas Denny. Mau ke ini ya, Sapana Banteng. Nah, sebelah lagi ada apa sih ini nih? Nih, kita mau ke Sapana Banteng. Ya. Banteng ya? Iya, Banteng ya, benar. Banteng. Ya. Oke, sampai ketemu di sana teman-teman. Ini teman-teman ya, jadi harus pakai perahu ini dulu ya, perahu kecil dulu sebelum ke apa namanya ke itunya, karena ini kandas nih, sangat rendah ininya nih, dangkal gitu ya lautnya. Jadi sini 10 orang naik ini nih, naik kayak ginian. Nah ini teman-temannya Sapana Cidaun nih, saya sudah naik ini ya. Apa namanya, kapal kecil, bukan perahu kecil. Sapana Cidaun, keren banget nih. Udah ditunggu dayang-dayang ya, menurut katanya tuh di depan tuh. Subscribe, netep layar guys. Layar, gratis. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Oh, nungguin juga ya kita. Keren banget ya, banget ya. Banyak beda dari guys. Ditungguin. Kita nyebut tahan kalem-kalem. Pelan-pelan ya. Aduh. Nah ini teman-teman ya, saya baru turun dari Sekoci ya. Di sini jadi karena dangkal lautnya ya. Jadi si perahu besarnya itu tidak sampai bisa nyandar ke sini ya, jadi diangkutin pakai sekoci ya, sekoci kecil ya teman-teman ya. Jadi suasana di Sapana Cidaun baru turun seperti ini teman-teman ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, jangan buang sampah sembarangan di sini teman-teman ya. Jadi kalau bisa dikantongin plastik, dimasukin lagi ke kantong ya, dibawa sama kita ya teman-teman ya. Jadi jangan buang sembarangan ya. Harus jaga kebersihan ya, biar nyaman kitanya juga, terus terjaga rapih gitu teman-teman ya. Jadi ini indah sekali hutannya, bagus ya. Jadi udaranya itu sejuk dan segar ya. Jadi Taman Sapana Cidaun keren pisan euy. Alhamdulillah kawan kita nih dapat bendera nih 17 Agustus ya teman-teman ya. Kita belum upacara tapi kita perayakan duluan nih. Terlalu gede ya. Nanti dibalikinnya di mana itu benderanya? Sana. Satu tim kita juga ya. Mantap, alhamdulillah kita dapat bendera teman-teman. Nah, kita lagi mau menuju Sapana Cidaun ya. Nanti kita mau di sana Cidaun apa? Benar kan?
Savana Cidaun ya. Ya Savana Banteng kali. Bingung gue. Nanti di sana kita mau lihat banteng kalau ada, kalau beruntung. Sama badak. Di sini kita di dripping dulu teman-teman ya. Jadi dikasih tahu dulu. Jadi jangan berisik kalau ke dalam itu, karena kalau berisik si banteng sama badaknya itu akan menjauh, pergi menjauh. Walaupun saya kemarin tidak ketemu ya. Terus jangan sampai menginjak dan merusak rumput-rumput di sini teman-temannya. Jadi biar terjaga si itunya, si banteng dan si itunya itu bisa ini ya, bisa makan rumputnya itu bagus gitu ya, subur gitu ya. Jadi jangan diinjak-injak sembarangan. Jadi ada peraturannya di sini teman-teman ya. Lalu dulu sebelum hujan gitu ya. Teman-teman ya, kita masuk sapananya nih. Nah ini seperti ini teman-teman ya, sapana Cidaun. Jadi di sini kalau beruntung ketemu banteng sama badak. Cuma sayang nggak ada ya, jauh. Iya, tempat ngangon. Ini saya tidak ketemu banteng ataupun badak ya, jadi ya sekedar foto-foto aja teman-teman ya. Jadi kayak di film India ya, foto-foto di rumput-rumput gitu ya, sambil lari-lari bawa bendera, karena sebentar lagi 17 Agustus teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, nih tai banteng ya, kita gak menemukan bantengnya, jadi tainya aja. Nah ini lagi foto-foto. Teman-teman ya, saya baru selesai dari itu ya, Sapana Cidaun ya. Nah ini seperti ini nih. Jadi saya lagi mau menuju lagi ke bibir pantai, nanti masuk lagi ke itu ya, naik lagi ke kapal, tapi naik speedboat kecil dulu ya, kayak skoci gitu ya. Oke teman-teman ya, habis ini saya mau makan siang dulu, nanti mungkin jam 2 snorkeling ya. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus ya teman-teman ya, pantengin terus. Jangan skip. Nah ini teman-teman ya, saya baru kembali lagi ke itu ya, apa namanya, Pulau Pecang. Ini lagi mau makan siang dulu nih, teman-teman dari satu ini ya, satu rombongan. Tapi mau makan siang dulu, habis ini baru snorkeling ya. Pantai ini saya main pasir ya teman-teman ya, terus lari-lari ya, seru-seruan aja ya, melupakan ruwetnya, pusingnya gitu ya, aktivitas sehari-hari ya di sini dilupakan sejenak ya teman-teman ya. Kita mau foto-foto bersama di sini ya, satu rombongan kita ya, kapal 3 ya. Jadi hari ini ada 3 kapal di rombongan kita. Kapal 3. Setelah puas main pasir di pantai, lanjut saya makan siang ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya makan siangnya teman-teman ya. Jadi prasmanan ya, sederhana ya. Tapi almasyaallah ya, nikmat pisan pokok namanya, mantap. Nikmat pokoknya, karena mungkin ya karena kebersamaan gitu teman-teman ya. Jadi di sini itu gak peduli asalnya gak kenal jadi kenal, pokoknya jadi menambah saudara.
menambah silaturahmi gitu teman-teman ya. Halo teman-teman ya, ini sudah mau jam 2 siang. Jadi kita sekarang mau snorkeling ya. Snorkeling. Ya, ini suasana seperti ini, saya mau naik ke perahu lagi. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Karena kalau ini katanya sih anginnya ini lumayan besar juga ya. Jadi ya mudah-mudahan cuacanya bagus, nanti lanjut menikmati sunset ya di perahu gitu ya. Seperti ini pemandangan di bawah laut ya, di bawah laut Pulau Pecang. Jadi indah sekali teman-teman ya, Masya Allah, sangat menakjubkan ya, sangat mengagumkan ya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi indah sekali pemandangan di bawah lautnya ya. Dan foto-fotonya juga keren banget teman-temannya. Jadi foto-foto di sini itu sangat menakjubkan ya. Jadi keren-keren sekali teman-teman semua ya, foto-fotonya itu mantap pokoknya teman-temannya. Silahkan dikunjungi ya Pulau Pecang ini ya. Pokoknya keren banget Pulau Pecang ya. Sangat menakjubkan ya. Jadi saya juga sangat berkesan ya berlibur ke sini ya. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi ya ke Pulau Pecang ini ya. Setelah snorkeling, saya lanjut mau menikmati lagi ini ya, sunset ya. Tapi di kapal ya, di ini ya, di Karang Copong. Nah ini teman-teman ya, saya mau menikmati sunset di ini ya, di Pecang Island. Sunsetnya tuh teman-teman ya, sunsetnya lihat nih belakang saya nih. Ini sih sebentar lagi ya, jam 5 ini udah jam 5, jadi jam berapa lagi? Hampir setengah 6 lah ya. 37% lagi menunggu sunset. Lagi menunggu sunset di Pulau Pecang. Ya, di Pulau Pecang. Pulau Pecang Island. Pecang Island itu ujungnya Pulau Jawa bagian barat. Mantap. Enjoy. Channelnya apa? Bang Jailani. Jailani Iskandar. Jangan lupa subscribe. Subscribe-nya jangan lupa itu. Wajib itu mah. Mantap. Sekali teman-teman ya, jadi si tebingnya itu keren banget ya tuh. Pokoknya tidak menyesal ya Pulau Pecang ini ya, sangat menyenangkan. Terus di sini tidak ada sinyal juga ya teman-teman ya, jadi cuma ada satu itu doang ya, cuma Telkomsel aja yang bisa di sini ya. Jadi pokoknya menikmati liburannya itu benar-benar memuaskan lah ya, karena tidak diganggu oleh dengan telepon, WA segala macamnya ya, karena cuma satu sinyal aja di sini, Telkomsel. Emang Telkomsel keren banget ya, kemana-mana bisa ya, terjangkau. Oh, ini Karang Copong nih teman-teman ya. Jadi ini
karang copong itu, karang copong diambil dari nama copong. Oh, karang copong keren banget ya. Aduh, keren. Masya Allah. Merdeka. Keren banget. Karang copong sendiri masuk ke dalam kawasan taman geopark taman nasional Ujung Kulon. Oh, jadi ini taman Ujung Kulon teman-teman ya, keren banget. Karang copong menakjubkan. Mancing mania mantap. Keren. Gede banget ikannya teman-teman ya. Tuh, dapat ikan nih. Indah sekali pemandangannya. Karang copong, wih, ikannya kecil itu mah. Oh, umpannya itu. Oh, umpannya ikan juga ya, tuh. Nah, seperti ini ya suasana di Karang Copong ya. Jadi di Pulau Pucang ini sangat menyenangkan ya. Jadi sunsetnya itu bagus sekali ya teman-teman ya, sangat indah gitu ya, teman-teman ya. Terus di sini juga sampai lama ya, lumayan ada kali setengah jam ya. Jadi pengunjung di sini sangat senang banget ya menikmati sunset di sini. Bisa berfoto-foto ria gitu teman-teman ya. Jadi sudah lupalah dengan aktivitas sehari-hari yang sangat melelahkan itu ya. Jadi di sini benar-benar healing yang asik banget ya teman-teman ya. Pokoknya ini tempat wisata yang favorit lah menurut saya Maya. Karena lautnya itu alami ya, masih alami ya teman-teman ya. Sunsetnya di sini, sailing ini ya, sailing Pucang Island. Sebelum ke Bajo. Pokoknya buat teman-teman semua yang sebelum ke Bajo kesini dulu ya, pemanasan dulu. Pucang itu bahasa Sunda, rusa. Ini seperti ini ya, keren banget ini apa namanya? Sunsetnya. Ini pada seru banget nih foto-foto di sini. Semua foto-foto. Sudah kembali lagi ke dermaga ya. Jadi habis ini saya mau mandi lah ya, mandi terus makan, terus malamnya nanti bakar jagung sama goreng pisang ya teman-teman ya. Jadi malam-malam menikmati goreng pisang ya, nikmat sekali lah pokoknya mah, saus pisang lah. Kasihan tuh ya, habis dimakan ini rusanya pada keluar ya. Banyak sekali ya anak-anaknya. Berkoloni di sini.
Kabur, kabur. Nah, kita makan malam ya. Nah, seperti ini ya makan malamnya. Prasmanan lagi ya teman-teman ya. Tapi nikmat banget ya, Masya Allah. Pokoknya menikmat pisan. Ini menu makan malamnya ya teman-teman ya. Ditemenin ini nih, ada rusa tuh. Ini di sebelah lagi nungguin. Rusa. Kasih kerupuk. Mau doyan juga dia kerupuk. Halo. Hei, rusa. Kita makan sama rusa, teman-teman tuh. Satu lagi. Tapi ngomong-ngomong nanti ada babi hutan juga kan. Rusanya sangat jinak ya teman-temannya nih, lihat nih Kang Denny nih lagi foto-foto ini ya, foto-foto rusanya. Jadi senang banget ya nih ada rusa seperti ini ya. Jadi dia sebelum makan malam moto-moto rusa nih sama ibu ini nih ngasih makan rusa juga ya. Sekedar melihat babi di sana nih, ada babi doang. Tapi dia nggak takut sama orang ya ini, babinya nih. Ini lilinnya belum dimati ini masih keliaran. Masih keliaran tuh. Ya. Kalau ginian kan cari cacing kan kalau babi gini. Luar biasa ya, indah sekali teman-teman. Seperti ini keindahan sunrise di Pulau Pucang ya teman-teman ya. Keren banget pokoknya ya. Sangat menakjubkan ya keindahannya itu. Bikin tenang, damai, dan tentram gitu ya. Jadi lupa dengan segalanya ya, dengan aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Di sini bisa dilupakan sejenak. Jadi ya bolehlah dikunjungi bareng keluarga tercinta teman-teman ya. Jadi terserah ya teman-temannya mau nginepnya di mana ya. Kalau saya open trip ya yang murah meriah. Kalau teman-teman bila mau ya yang upgrade lagi ya ke yang bagus ya penginapannya ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya suasana Pulau Pucang di pagi hari ini. Nanti saya ngebelakangin itunya ya. Ngebelakangin sunrise-nya ya. Tuh. Ini Pulau Pucang suasana di pagi hari. Keren banget ya. Saya di ini ya. Di perahu. Keren banget. Mantap. Jangan lupa ya buat teman-teman semua dikunjungi ya Pulau Pucang ini ya karena sangat menarik ya. Indah sekali pemandangannya. Terus sekali lagi ya buat teman-teman semua, di sini nggak ada sinyal. Jadi sinyalnya cuma satu aja ya, Telkomsel ya. Ya mungkin ya Simpati dan AS lah ya. Intinya seperti itu ya. Pokoknya Telkomsel yang bisa ada internetnya di sini ya, ada jaringannya ini Telkomsel ya. Keren banget ya. Mantap. Selamat datang di Pulau Pucang. Satu keindahan surga dunia di bumi Indonesia. Inilah dia Pulau Pucang. Bagaimana menurut Mas siapa namanya? Rudi. Mas Rudi tentang Pulau Pucang ini. Menurut saya Pulau Pucang ini adalah pulau yang salah satu pulau di Indonesia yang bagus banget gitu. Airnya masih biru banget, terus juga biota lautnya masih terjaga lagi. Indah banget sih, recommended banget kesini. Mungkin yang bagi yang suka mancing juga tuh sangat ini ya, keren banget ya. Benar, ikannya besar-besar gitu. Kata-kata pesan-pesan untuk
Mas ini dari mana sih asalnya kampungnya? Oh iya, saya dari Serang. Dari Serang. Ya pesan-pesannya ya uang bisa dicari, tapi kesempatan hanya datang. Datang dua kali. Mantap. Jadi orang Serang wajib ke sini ya. Iya, wajib banget. Iya. Iya. Oke. Kalau pantai itu identik dengan panas ya biasanya teman-teman ya. Tapi di sini itu herannya itu sejuk sekali ya. Jadi pantainya itu pokoknya saya itu tidak merasa ini ya gimana gitu ya. Biasanya kalau di pantai itu kan kayak udaranya itu kayak gitulah. Haridang lah mencekulang sundamannya. Ya teman-teman ya, ini lagi mau trekking ke pohon kiara. Trekking menuju pohon kiara kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman ya, karena dekat lah menurut saya, dekat sekali. 15 menit itu dengan jalan santai ya. Terus itunya landai ya, jadi tidak ada tanjakan atau turunan. Jadi pokoknya datar lah ya. Jadi cepat lah dari penginapan itu ya, dari barak-barak sini ya. Cepat sekali ya ke sini ya. Jadi ini sangat antusias ya pengunjung juga ya. Nah, di sini kita berdoa dulu lanjut ini ya, lanjut jalan menuju ke pohon kiara ya, yang konon katanya saksi bisu itu ya, letusan Gunung Krakatau. Kemana ya, Pak? Kesabaran itu. Tapi bisa enggak tadi? Ayo jalur oke. Pohon kiara ini konon katanya jadi salah satu saksi bisu waktu letusan Gunung Krakatau ya teman-temannya. Jadi cuma pohon ini yang berdiri tegap ya, tidak tumbang seperti yang lainnya gitu teman-teman ya. Nah, pohon ini usianya sudah ratusan tahun. Dia saksi bisu letusan Gunung Krakatau 1883. Ya, jadi waktu letusan Gunung Krakatau 1883 itu yang tersisa hanya pohon kiara ini saja. Ya, jenis pohon kiara ini adalah pohon rimba raksasa, benalu rimba raksasa tepatnya. Karena pohon ini hanya bisa hidup melewati tumpangan dari pohon lain. Ya, jadi dia harus nempel dulu sama pohon lain baru bisa hidup. Benalu, betul. Dan lama-lama pohon yang ditumpanginya itu mati. Seperti itu. Tingginya sekitaran dari 20 sampai 25 meter ke atas tingginya. Kalau nggak percaya, ukur sendiri aja. Nah ini teman-teman ya, pohon kiara ini ya, jadi ini udah ratusan tahun, terus umurnya itu sudah ratusan tahun. Jadi ini salah satu yang waktu letusan Gunung Krakatau itu ini yang tersisa gitulah waktu itu ya. Jadi yang lain-lainnya mungkin pada roboh pada ini, jadi pohon kiara ini ya yang berdiri tegak terus ya. Ini tingginya sekitar ya 20 meter apa 30 meter mah ada kali ya. Pohon apa itu, Mas? Enggak tahu, karena kita nemuin juga udah lapuk. Berarti udah usianya sudah lama juga, udah puluhan tahun. Nah, ini buah pohon kiara. Oh, itu ya? Iya. Boleh dimakan enggak? Boleh. Cobain enggak? Ya. Wes. Mau makan? Wes, cepat-cepat gitu. Oh, iya, coba. Soalnya monyet juga makan. Oh, di sana. Ya, memang. Kalau monyet makan, kita makan enggak apa-apa. Aman. Coba makan, Mas. Mas, pohon kiara cuma ini doang, Mas. Ya,
doyan kan? Dalamnya gini. Pohon giaranya ini dong ya mas? Ini yang banyak ini ya. Pohon giara banyak, tapi yang saksi, iya tertua ini. Ini ada peninggalan. Jadi saksi ini ya, letusan Gunung Krakatau. Dan yang kita lihat ini seperti batang, ini bukan batang ya teman-teman ya. Ini akar. Oh banyak ini ya? Jadi dia tumbuhnya itu dari atas ke bawah. Jenisnya hampir sama dengan jenis pohon beringin. Kalau pohon beringin tumbuhnya dari bawah ke atas gitu ya. Kalau dia dari atas ke bawah. Bagaimana Mas Rudi tentang pohon kiara ini? Ya, jadi pohon kiara itu konon katanya merupakan salah satu saksi bisu terjadi tragedi bencana tsunami Krakatau tahun 1883, di mana pohon ini merupakan satu-satunya pohon yang masih gagah berdiri tegak gitu, sementara pohon-pohon lainnya itu tumbang seperti itu. Ini menurut saya ya, pohon yang cukup eksotis, tapi juga syarat akan mistis juga nih sepertinya ya, gitu ya. Seperti itu sih, tapi memang keren banget pemandangannya. Jadi buat teman-teman semua, sahabat Jailan Iskandar, sangat rekomen ya untuk dikunjungi ya. Oh rekomen banget gitu, pokoknya kalau kalian ikut open trip itu, pokoknya ikutin aja semua itiner-itiner yang udah disiapkan oleh pihak tour. Ya, mantap. Oke. Okay. Jadi setelah trekking pohon kiara, teman-teman yang sudah bayar itu ya kano atau kayak lah ya, kayak ya kalau kano itu kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman lanjut foto-foto ya dan bikin video pakai drone ya teman-teman. Jadi bayarnya itu 150 ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Karena saya tidak ikutan lah ya. Jadi habis dari trekking itu ya, trekking apa namanya? Pohon kiara, lanjut istirahat di kamar, persiapan untuk kembali lagi OTW ke itu ya, Pelabuhan Sumur ya, lanjut ke Jakarta. Oke teman-teman ya, kayaknya cukup sekian videonya. Saya juga sudah mau pulang lagi dari apa namanya, dari Pulau Pucang ini ya, Pucang Island. Nah, tadi sudah mau pulang. Ini suasananya seperti ini, keren banget ya. Nah, saya sudah mau pulang, sebentar lagi ke itu ya, akan berlayar ke itu ya, ke Pelabuhan Sumur, kembali lagi ke Jakarta ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Dan yang baru menemukan channel ini juga saya ucapkan terima kasih banyak sudah klik video ini. Salam kenal dan salam persahabatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menu di kapal. Dan ini teron dan sop. Ini jangan dimakan ya. Yang kurang nambah. Yang kurang nambah. Kita makannya di depan. Makannya di depan, guys. Ayo makan yuk. Iya. Mantaplah. Anginnya, woi. Bagaimana rasanya cumi, Bang? Manyus, manyus ya. Bang Rudi, mantap. Nah, bagus lah ini cuminya nih, guys. Cumi nasi pakai terong. Mantap.